wabarakatuh. Balik lagi teman-teman di Wow Channel 6 ya. Sebelumnya gue mau minta maaf teman-teman karena gue agak sedikit telat untuk upload video ya. Karena anak gue yang paling kecil sakit teman-teman. Sekalian gue mau minta doanya juga biar anak gue cepet sembuh ya teman-teman ya. Tapi gue nggak lupa. Gue tetap akan bahas yang teman-teman minta juga. Kemarin sebelumnya gue udah sempet upload video yang jelasin soal bikin tag ya teman-teman. Tapi ternyata ada beberapa teman kita channel 6 ya, ada yang masih bingung juga soal yang mana nih, soal yang ini teman-teman ya. Nah yang ini ya, ini soal yang ini, soal bikin tag ya teman-teman. Cara bikin tagnya udah ngerti, cara nempatinnya udah ngerti, tapi ada yang nanya juga, bang gimana sih cara bikin tag yang bagus gitu kan. Ada nggak alat atau aplikasi untuk ngebantu nemuin tag yang tepat gitu teman-teman. Nah di video kali ini gua mau bahas, ada teman-teman, untuk membantu atau riset ya, riset keyword buat video kita di YouTube itu ada teman-teman. Dan lu nggak usah khawatir, di video kali ini gua mau share sebuah web yang dengan cepat bisa memilihkan tag yang tepat buat video lo teman-teman. Tapi seperti biasa teman-teman ya, buat teman-teman yang baru datang, yang belum subscribe Wow Channel 6, silakan lo klik di pojok kanan bawah video, kan ada lonceng tuh teman-teman ya, ada tombol subscribe ya, lo ketik, nanti keluar gambar lonceng, lo pilih yang nomor 3 teman-teman ya, biar lu menjadi orang yang pertama tahu kalau gua share video baru. Itu teman-teman. Biar mempersingkat waktu ya teman-teman ya, biar nggak terlalu panjang juga. Langsung aja kita masuk, buka Chrome-nya teman-teman ya. Ya seperti biasa kalau yang pakai PC langsung aja buka Chrome. Oke. Yang pakai handphone juga nggak masalah juga, gue contohin yang sekarang pakai handphone juga. Kita buka teman-teman ya. Sebentar. Karena ini gue lagi di rumah sakit teman-teman. Langsung kita masuk ke, boleh pakai Chrome, boleh pakai terserah lu deh ya. Pokoknya kita masuk. Sebentar teman-teman. Ini agak lemot nih. Kalau udah masuk, langsung aja ketik teman-teman ya. betterwaytoweb.com. betterwaytoweb.com ya. Langsung share aja. betterwaytoweb ya, teman-teman. Nah ini halaman depan ya, halaman depan web tersebut ya. Dan web ini sangat cepat sekali memilihkan tag yang akan lu buat untuk video lu gitu. Nah ini ada kolom kan. Nah lu masukin deh contoh yang contoh tag buat di video lu, lu masukin di sini. Lu ketik aja. Gua kasih contoh ya. Di sini gua mau masukin tag video gua ya. Gua kasih contoh, gua mau masukin cara membuat tag YouTube ya teman-teman. Langsung tekan temukan tag teman-teman. Ya. Nah. Sudah ya. Waktunya hanya 15 detik doang dan dia deh nanti lu scroll deh ke bawah. Nah, banyak banget teman-teman. Ini tag yang ditemukan untuk mendukung video lu agar mudah diketemukan. Ini teman-teman. Tapi nggak usah semuanya juga ya. Lu pilihin yang pas gitu.
yang enggak, yang menurut lu kurang cocok nih, ya nggak usah dipakai juga, karena tag juga nggak boleh kebanyakan, terbatas ya teman-teman. Nolak juga nanti di YouTube-nya, nolak juga. Nah, lu lu boleh bikin deh, misalnya cara membuat tag, tinggal di copy aja nih, dan lu delete aja yang lu nggak penting gitu. Nah, ini kan banyak banget teman-teman ya, udah komplit. Ini disediakan dan sudah pasti cocok juga untuk video lu. Ya sesuai, dia dia hanya mencari sesuai yang tag lu masukkan tadi, karena gua tadi masukinnya cara membuat tag, ya kan? Nah, langsung dia carikan yang tepat untuk kalimat tersebut. Temennya lah ya. Oke, teman-teman ya. Nah, setelah itu buat teman-teman biar nggak bingung juga, itu tag yang tadi tuh harus ditempatin di mana gitu kan. Berarti kita langsung ke buka YouTube-nya ya, buka aja tab baru ya, langsung buka tab baru aja, kita langsung masuk ke YouTube ya teman-teman, kita langsung masuk ke YouTube desktop ya. Langsung aja, kalau udah masuk langsung aja, nanti di profil lu ketik, profile lu ketik, langsung ada Creator Studio, lu ketik, lu klik ya, maksudnya bukan diketik ya. Di sana ada pengelola video kan. Nah, di pengelola video ini banyak banget video, terus lu video mana yang mau lu kasih tag atau lu belum sempurna tagnya dan mau lu sempurnain tag-nya menggunakan web yang barusan gua share, klik aja nanti ya. Kita masuk dulu videonya dulu ya teman-teman ya, kita cari mana nih videonya. Ini contoh ya teman-teman, dan gua nggak pasangin tag di sini, tapi gua tunjukin tempatnya ya. Jadi tag yang tadi udah dibikin melalui Better Web to Better Way to Web, lu pilihin langsung kita tempelin di sini. Nah ini teman-teman ya, nah, ada kolom pertama di bawah video, ya kan? Ini videonya, kolom pertama itu judul ya teman-teman. Nah ini untuk judul ya, pastikan judulnya mengandung tag juga teman-teman. Nah kolom kedua itu yang ada banyak banget kalimat panjang itu deskripsi. Itu deskripsi, dan untuk tag yang tadi kita cari kan, kita melalui betterwaytoweb.com itu mau ditaruh di mana, setelah dipilihin, nah di bawah deskripsi itu ada kolom, nah itu isinya tag. Teman-teman copy yang tadi, tempatin di kolom tag ini gitu teman-teman. Jadi pilihin yang menurut teman-teman yang tadi pas banget gitu. Gak usah copy paste semuanya ya, jangan, itu gak cukup juga, karena kepanjangan dan akan ditolak YouTube. Jadi penjejalan tag pun tidak dibenarkan YouTube teman-teman. Nah setelah lu simpen, langsung simpan perubahan dan boleh kembali, dan silahkan lu cari video lu dengan tag tersebut, pasti nongol teman-teman. Clear ya teman-teman ya. Gua olah sedikit ya. Tag tadi udah jadi, dan dengan bantuan melalui bantuan web yang disediakan YouTube juga teman-teman. Namanya jangan lupa teman-teman ya. Betterwaytoweb.com. Lu ketik di Google atau di Chrome. Bebas lah di web yang lu percaya, boleh di Mozilla juga, nanti dia akan muncul teman-teman. Dan lu masukkan contoh tag yang udah lu buat, nanti dia pilihin yang bagusnya dari tag contoh yang udah lu buat.
atau di kolom yang tadi teman-teman, kalau lu mau mengetahui misalnya gue lihat video ini muncul mulu nih, ya kan, nggak kayak video gue diklik, dicari, diketik sampai tepat banget sesuai dengan judul, nggak muncul juga. Kalau lu penasaran ngelihat video yang seperti itu, lu boleh salin linknya, link video tersebut, lu masukkan di Better Way to Web, ya kan? Nanti dia akan buka, akan cari tag apa yang video yang ada di link tersebut, melalui link tersebut, yang digunakan video tersebut apa gitu. Nanti Better Way to Web akan mencarikannya untuk lu, teman-teman. Asik kan? Makanya buat teman-teman yang belum subscribe, ya kan? Subscribe dulu, ya kan? Sampai nyala teman-teman loncengnya, biar lu nggak ketinggalan kalau gue share video baru yang lebih keren dan yang lebih bermanfaat lagi untuk lu, teman-teman. Gue rasa cukup teman-teman video kali ini, dan gue mohon maaf banget telat upload video karena gue lagi di rumah sakit, anak gue yang kecil lagi dirawat, teman-teman. Mohon doanya ya, biar cepat sembuh dan sukses selalu buat lu. Kita berbagi, teman-teman. Jangan lupa ya, teman-teman, kasih masukan di bawah biar channel ini bisa berkembang dan manfaat bagi banyak orang. Sukses teman-teman ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.